Okay geng, limited edition Little Joe X Patrick Ibrahim X Empire Kuku Besi. Barang baik, link dekat description. Jangan lupa dapatkan Shopee geng. Alright geng, kita datang Vendi. Hei, dah jadi track car dah ni. Kita tengok brake MP Racing dia baru pasang geng. Meletup. Kuat bunyi exhaust dia geng. Macam kereta track lah aku tengok lah. Safety car official car of MotoGP. Lain macam. Ui, awak punya sound exhaust kuat bos. Tak boleh lawan. Ui, seat baru ke. Itu ni seat merah kan? Haa, ni RG. Nampak. Ui, lain macam. Hai macam geng, apa lagi dia buat tu? Metano. Eh ni apa ni bro? Controller. Ni untuk apa? Baca info meter eh? Baca meter, oil temp. Oh semua kat situ lah. Oh dia pakai spring booster geng, nampak tu. Patutlah laju. Alright geng. Sekejap lagi kita shoot sikit kereta dia. Aku nak tunjuk kat korang ni lah, brake appearance ni. Berapa bro belakang depan? RM24,000 geng. Harga pasaran. Sekarang slot lebih sikit kot eh. Dah naik sikit. Ha. 30 kat sini. AP Racing depan 4 port. Belakang 4 port. Belakang 4 port. Depan 6 port. Depan 6 port. So tayar ni Potenza RE 71 RS. Yang ni kau masuk spang tu kan? Tak. Sedap tayar ni. Sedap dekat. Yang ni model 965, dia punya brake pad 25mm tebal. Ah, itulah brake pad tebal kan. Dan ni size disc 355 depan belakang, 44355. Tapi nampak penuh kan 355 dia. Padahal rim ni 18 kan? Okey. Kereta ni masuk sepang. Selalu pula dia masuk sepang kan. Nanti aku tunjuk kat korang sikit footage kereta ni dekat dalam sepang geng. Right. So exhaust ni Wak Ya yang buat. Kita tengok sikit bawah. DP exhaust. So Wak Ya yang buat exhaust. Diffuser tak ada kat belakang. Tapi dia masuk gravel masa dekat sepang. Cun geng. So tu brake pad dia kan. Brake pad dia tebal eh. Brake pad dia tebal punya. Memang tebal. So dia punya floating disc dia pun smart lah eh. AP Racing. Sem geng. So belakang dia brake pad. Belakang dia pun boleh tahan juga. Tebal juga. Cun. Right. Alright geng. Huh, gila seat nak try duduk lah sekejap. Yeah.
Oh, melekat geng. Oh, seat dia melekat geng. Dia punya padat tu memang ngam-ngam lah. Rasa macam tenggelam. Okey lah. Dan aku punya view kat depan ni kalau aku tengok. Okey, jap. Kalau aku tengok view dia, ni center mata aku eh, memang agak tenggelam. Memang kena ni, memang tak nampak depan lah. Kalau bawa ni memang kalau aku goyang juga. Tak nampak kalau dalam track, sedap ni. So ni ada metano punya meter. Ada shift dia warna merah kan, carbon fiber, smart carbon ngam. So ni ada macam lampu lah. So okey lah. Dia punya finishing kantara semua dalam. Ni seat stop kat sebelah. GoPro kat belakang boleh letak. Gila geng. Memang shock geng. Best tenggelam. Alright geng. Keluar dia boleh tahan. So ni model dia Recaro. Model dia solid. So dari belakang, itu lagi seat dia megah dia pakai. So Recaro ni dari belakang. So kereta ni lah memang masuk track je kerja dia. Tu metano punya botol tu. Nampak tu. Mantap. So kalau korang ada BMW, korang bawa masuk track ke tak? Kereta ni dah memang owner dah kira tak sayang sangat dah ni, memang masuk track je ni. Kereta sesah dia kata. Kereta papah dekat track dah. So kalau korang ada kereta BMW macam ni, handsome macam ni, korang bawa tak kat track? Ataupun korang simpan keluar dengan awet je? Cuba korang komen kat bawah. Kalau aku, sayang geng. Kalau aku sayang geng. Bila masuk track, sayang. Nampak je kereta macam ni setup dia, tapi kos setup ni pun dengan adjustable brake saja RM20,000 lebih. Tayar saya dah berapa ribu, seat dah berapa ribu. Banyak juga habis lah setup untuk nak main track macam ni. Okay, so kita kira . Ini tayar sebiji ke apa? Ha? 1,300 sebiji. So 4 biji. Kalilah kan, 1,300 sebiji, kalilah 4 biji. So brake 20 lebih ribu. Seat saja dalam 5,000 . 5,000. Seat saja 5,000. Suspension saja 12. So kau kira geng, basic yang perlu ada untuk setup macam ni untuk track day sedap-sedap syok-syok ni dah berapa dah kat situ? Belum masuk exhaust, belum masuk body kit dia, belum masuk rim, belum masuk tuning lagi. Banyak habis. So jom kita layan track day punya video sikit. Okay geng, jom.